kita Cenen Kelas Haji ini. Dan kali ini teman-teman seperti biasa, karena kita sudah terlalu pusing mikirin hal-hal yang gak penting ya di sana, kita akan sedikit menghibur diri dengan cara melihat TikTok dari cewek-cewek cantik. Jadi cewek-cewek cantik itu bisa menghibur kita hanya dengan penglihatan kita saja gitu. Jadi teman-teman, kita akan langsung lihat beberapa video-video dari kumpulan video-video TikTok dari cewek-cewek yang telah lama berkecimpung di dunia per-TikTokan Indonesia, yang mana telah menjadi salah satu konten yang paling keren, yang paling dicari oleh banyak jomblo-jomblo, termasuk kalian. Aku enggak. Oke, langsung aja teman-teman, daripada kesuen, itu langsung aja kita tonton video dari cewek-cewek cantik ini. Nungguin ya. Nih. Senyumnya keren, senyumnya manis banget. Cinta bukan kaleng-kaleng gitu. Oh itu ada apanya sih kok animasinya ada gitu. Suka yang kayak gini-gini lah. Ini yang tadi terus kayak ngajak temen gitu. Oh ini tolong mohon maaf, ini konten-konten agak sensitif ya kayak gini ya, tolong ya. Ini yang tadi di rekomendasi kayak gini sih gini. Ini gue lakit mana. Ini direkomendasiin sama teman aku loh ya. Banjarmasin engkol sana. Oh, kayak sama sih. Apa yang kemarin kepala? Wih, ini kayak di emes.
anak-anak masih SMA gitu. Iya, nungguin banget. Itu kayak di counter itu. Emang cewek-cewek itu kalau di counter mungkin gabut terus tiktokan gitu. Solusi, berarti tiktok itu solusi menghitung gitu. Slow man, kalem nih, kalem santuy. Oh man, ini anak SMA yang kayak gini. Kayak pingin kembali lagi ke masa-masa SMA gitu ya. Jadi favorit gitu. Ini anak pramuka-pramuka kok banyak banget. Gimana sih? Sebenarnya kayak apa sih? Fokus toples gitu ya. Empat. Wow. Ternyata ini di sini banyak anak-anak SMA. Anak SMA yang tau kan ya. Kali cantik sih, anak SMA sekarang kali cantik. Ini aja usia SMA nih. Ini lagunya kayak gini ya, TikTok ya. Kayak gini nih TikTok. Ngapa? Bukan ngapa. Apa ini kita bebas aja karena kita lah kayak semacam kayak hiburan gitu ya. Kita itu kayak gitu. Ini nggak bisa nih kalau lihat yang kayak gini nih, yang kayak cabi-cabi terus cantiknya itu kayak gitu. Jadi kayak nggak. Oh, Nana SMA nih. Situ aja lah, jangan kemana-mana. Subhanallah, Allah. Kenapa panasnya? Aku kira cowok bukan, yang depan kira cowok. Tomboy juga. Ini paninya. Minam dulu aja. Ini agak-agak ini sebenarnya kayak siapa ya? Nungguin. Oh, ini kayak efek transisi nih. Oh, ini lebih kupingnya. Ini ada gitarnya, ini kayak ini bukan di kosannya pacar kan ya? Nah, kalau pelatihnya yang itu pasti di kamar sendiri. Yang penting dia nungguin ya. Bisa. Sayang. Ini kita kayak jadi kayak kita sendiri. Oh, di slow motion. Oh, ini tomboy premannya. Temannya SMA gitu. Suka nih kayak gini. Tapi ini kayak semacam aku nggak begitu lah. Bentar. Aku kayak mau baca tulisannya dari itu. Ini sign
Lowland. Desain Lowland. Itu banyak kan anak sekolah sih ya? Nungguin ya. Banjarmasin engkol sana. Bisa-bisa mana? Biar lemo menangis darah, yang penting soda. Doka. Ya, ini juga gini. Oh. Wih. Oh, ini kayak mau minta minta pamer tangan ini masih kosong nih, Bang. Ini sih dong anjing ini. Ini kayak bule nih. Ini bule bukan? Kayak kayak Indo gitu ya. Ini masuk lah. Ini kalau kayak gini lagi coba-coba terus lihat ada. Nah ini juaranya ini aja. Juaranya yang pertama ini, yang pertama kali tayang tadi pertama muncul. Ini juaranya. Sama satu lagi kita cari ya. Kita cari bentar. Oh ini nih. Yang ini juaranya, mbak-mbak ini juaranya karena ini cantiknya keren banget, cantiknya kayak semacam cantik-cantik yang suka lama yang entah kenapa ya, tapi nggak tahu kalian yang ini suka nggak tapi. Nah, ini aku suka. Karena mungkin mantan aku kayak gini ya. Terus sama satu lagi itu yang mbak-mbak. Nah, ini juga lumayan lah ya. Cantik-cantik. Ya, mbak ini. Nah, mbak ini. Oke. Okay. Ini kita kayak tadi kayak kita ini. Bagi teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sajikan. Besok kita akan, ya, kita akan review TikTok lagi. Kita akan nonton TikTokan lagi. Karena kita ini, TikTok ini ada konten-konten yang kayak menghibur gitu buat kita yang nonton. Itu kompilasinya keren-keren. Nanti masih banyak ada, banyak banget yang jatuh cantik, yang kayak misalkan Mira Putri itu yang kemarin makanya kita lihat Mira Putri itu nanti akan kita cari, yang kita akan kombinasinya itu akan kita tonton tiap hari. Apalah pokoknya ya, intinya yang penting bukan dari Senin, terus bukan nanti ketika kita nggak ada jadwal upload yang kayak Jumat itu kita kan harus upload yang ngaji dan terlama. Kalau yang selain hari itu mungkin kita bisa upload yang kayak gini. Karena apa? Karena target kita di resolusi tahun 2020 ini adalah 300 video men ada di channel kita ini. Jadi kita isi terbanyak dengan konten-konten yang seperti ini. Karena menghibur sih, menghibur dan itu membuat kita kayak semacam, oh iya, kita bersyukur gitu. Itu aja lah. Kalau misalkan kalian suka video-video yang kayak gini, reaksi-reaksi yang kayak gini, silahkan komentar. Kalian like video ini ya, subscribe, komen, terus share kalau misalkan bisa di-share. Nggak berapa banyak sih. Udah ya.